sebab kita tahu kan kita mendidik anak bangsa kan. Okey, yang mana anak bangsa tu kalau kita lihat sekarang ni macam tak ada apa-apa je kan. Kecil je kan. Tapi mereka lah yang apa pakai dia mencorakkan ya negara pada masa akan datang. Bukan sekadar mereka akan mencorakkan negara pada masa akan datang, dia akan mencorakkan diri mereka, okay, keluarga dan juga masyarakat. Okay, saya pernah pergi ke beberapa buah sekolah, terutamanya sekolah SKM, sekolah di pedalaman ya, pedalaman Sarawak terutamanya. Ada yang kita pergi sampai naik bot dalam 4 jam baru sampai kan. Okay, ada yang kita terpaksa apa berdarat lalu melalui tanggulah tanah lah, dalam 3 jam. Okay. Tapi saya amat berbangga sekali apabila pergi ke sana, walaupun jauh eh. Pergi ke sana, mereka adalah sama macam itu. Sebab mereka first, mereka adalah di bawah apa, bawah Malaysia lah. So dia pasalnya berbawah APM. Dan mereka dilatih sama lah di APT-APT yang sama. Okay. Cuma lepas tu mereka diposting eh. Sebab begitu, jadi standard pengajarannya adalah sama. Macam saya pergi ke sekolah di berdekatan Wak Panjang. Kita tahu kalau di Sarawak ya, sekolah-sekolahnya ada apa? Ada asrama. Ada asrama daripada pelajar tu masuk prasekolah lagi. Dan kedua asrama. Okay, dan di luar sekolah tu ada untuk rumah ibu bapa yang akan menunggu anak mereka. Dia akan tidur di luar sekolah lah. Dia akan jaga untuk anak-anak mereka. Tapi yang pastinya ya, setiap sekolah-sekolah tu kira bagi saya hebat eh. Sebab dia dapat menaiki ya. Contohnya ada sekolah yang saya pergi sekolah Kampung Karazan eh. Mereka menembusi ya, ataupun pertandingan-pertandingan peringkat kebangsaan. Walaupun sekolah kurang lebih, walaupun berada di di tempat yang jauh sebagainya, potensi-potensi itu jika dibidak akan membolehkan mereka menjadi orang yang sangat bagus sampai pada masa akan datang lah. Okay, tengok untuk hari ini kita akan sambung daripada kaitan-kaitan PDP bagi kelas ketentuan yang semalam yang Puan Masri akan rakan eh. So kelas malam yang pertama kaitan apa? Baik-baik. Okay. Yang kedua semalam? Kemudian tadi satu lagi? Kaitan kelas kan? So hari ini kita akan ada tiga lagi. Puan, pada pagi ini kita ada beberapa aktiviti sebelum kita pergi kepada slide yang seterusnya berkaitan kaedah pembelajaran pelbagai grade ini, yang mana kita akan sambung yang semalam yang dah tiga kita belajar dan hari ini tiga lagi yang kita akan belajar. So apa yang kita akan saya yakin puan dah study ya, secara selepas lalu pun tak mengapa, at least dah tahu dah apa yang kita nak lalu daripada hari ini kan. Kita dah bagi kata-kata gambaran dan sebenarnya dah bagi pun dah share dah di konten. Okay. Cuma lagi hari ini kita nakkan pengukuhan, pengayaan ya. Dan apa yang penting kita tahu bagaimana nak laksanakan. Itu yang paling penting sekali. So setakat ini yang kita dah paparkan kat sini adalah salah satu aktiviti digital learning yang menggunakan Mentimeter. Ya. Mentimeter ini memberi persoalan. Yang pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan kena fikirkan kaedah PDP rakan pembimbing. Ini kita punya salah satu daripada kaedah di pelbagai grade kita ya, yang sambung semalam sehingga 4.3. So hari ini 4.4. So keyword kat sini adalah rakan pembimbing. B merupakan sebahagian daripada salah satu kaedah pengajaran pelbagai grade. So berdasarkan statement tersebut, apakah yang anda tahu tentangnya? So apa yang perlu dibuat? Tuan-tuan dan puan-puan boleh keluarkan smartphone masing-masing. Okey, scan barcode tersebut. Okey. Dah dapat ya? Okey. Boleh ya? Tuan-tuan dan puan-puan dua kali. Maknanya dua, ada dua yang tuan-tuan dan puan-puan boleh hantar. Ha. Apa yang fahaman pertama dan kedua je pilihan. Dua je pengisian. Okay, boleh mula sekarang.
So pengisi yang pertama akan terpancar di sini lah. So aktiviti begini merupakan salah satu aktiviti set induksi yang kita nak tahu pengetahuan sedia ada ataupun kita nak tahu sejauh manakah pengetahuan yang diperolehi melalui flip classroom. Ini kita dah melalui flip classroom dan ini adalah aktiviti flip classroom yang mana, wah dah keluar dah di depan sana. Ah, respon siapa yang punya, hanya tuan badan je tahu siapa punya di depan. Okey, silakan teruskan. Nanti kita ada 30 orang. So maksudnya ada 60 respon di depan nanti. Dia paling tidak 2 perkataan dia boleh hantar. Sebab tak tiga. Oh, okay. Tak dapat kan? Tak dapat pergi kepada ini.com. Lepas isi nombor 65 26 5709. Terima kasih. Okey, isilah apa yang kita faham tentang kaedah tersebut. Paling cantik kalau dapat hantar satu perkataan. Okey, guru kecil. Mungkin ada 2 orang respon perkara yang sama sebab tu dia paling besar kat situ. Murid cerdas pembimbing, bantu murid lemah, murid pandai pembimbing, memperkukuhkan kefahaman, komunikasi antara murid, 2 kumpulan. Menjadi murid menjadi tutor, pembimbing rakan sebaya, murid bimbing murid, memperkukuhkan aktiviti kumpulan, murid menjadi pembimbing. Wow, respon yang masing-masing unik. Setakat ni hanya akhir dah ada 2 murid menjadi pembimbing dan guru pembimbing kecil tu ada 2 orang yang respon di situ. Okay, lagi. Yang tak saya sebut cerdas bimbing lemah. Wow, okey. Murid jadi tutor sudah tadi. Murid cerdik jadi guru. Very good. Pembimbing rakan sebaya, okey tadi saya dah sebut. Mentor. Guru muda. Teacher. Okey, agak-agak tolong seorang kira dah ada berapa respon. Kita bila dah ada 60 respon kita berhenti. Seorang volunteer? 29. Oh, baru 29. Lagi separuh ni. Okey, setiap orang akan isi 2 kotak kan? Kotak pertama dan kotak kedua. Betul? Ini cubaan tu sekali saja. Ada lagi yang belum isi lah. Okey, 2 ways learning. Cooperation. Sangat bagus kan pembelajaran public classroom ni kan. Kita dah bagi info awal and then pada pengajaran pertama kita refresh apa yang kita belajar. Kemudian pada hari PDP, guru sebagai facilitator hanya menekankan perkara-perkara penting. So, setakat inilah saya rasa walaupun macam tak nampak ada 60 respon rasanya. Kita sepatutnya ada 60 respon, tadi kira ada 29 ya. 32, kat bawah tu. Kita juga kat bawah. Ah, ni dia, 33. Okey, 33 ni adalah responden. Ngam, semua dari sini termasuk peserta daripada JPN PPD. Tahniah, terima kasih. Sebab peserta kita ada 30. Kita ada 3 orang daripada orang special, 3 orang lagi. Okey, jadi tahniah, terima kasih. Yang saya masukkan 60 yang ini dalam ini. Okey, setiap orang hantar 2. So maksudnya 30 kali 2 ataupun 33 kali 2 ada 66 respon lah di paparan skrin. Okey, so ini adalah pembelajaran digital yang menggunakan aplikasi Mentimeter. Mesti pernah dengar. Pernah dengar tak? Pernah guna? Yang pernah guna bagus. Teruskan sebab app ini sangat bagus untuk dapatkan peer knowledge pelajar kita.
So apa yang kami dapati di sini, rata-rata 80% peserta kita pada hari ini capai apa yang di study, bahan yang kita kongsikan semalam. So tahniahlah cikgu, well done. Kebanyakan memang 80% tepat. Adalah yang sikit-sikit tu yang boleh diperbaiki. Terutama yang saya suka di sini, okey, bila kita lihat ada yang guru, murid sebagai teladan, okey. Ini murid cerdas pembimbing terbaik. Ini tuan punya badan, siapa yang respon tahniah ya? Bagus, tepukan untuk yang respon murid cerdas pembimbing. Okey, bagus. Okey, lagi keupayaan menjadi pembimbing. Saya ada baca tadi yang sangat tepat, murid membimbing murid, kat mana? Ni murid bimbing murid. Tepukan, siapa yang respon ni? Okey, itu yang paling tepat ya. Cerdas bimbing lemah. Bagus. Okey, tepuk. Lagi mana lagi? Guru muda. Okey. Murid bantu murid. Bantu murid lemah. Murid sebagai facilitator, very good. Ini, murid cerdik jadi guru. Yes, itulah sebenarnya keyword-keyword yang kita faham dan bagus ya. Tepat, sangat tepat dengan tajuk kita pada hari ini, guru apa PDP, rakan pembimbing. Well done. Tepukan yang gemuruh untuk peserta kita pada hari ini. Jadi kita dah mula nampak berkaitan dengan PDP rakan pembimbing ni. Jadi untuk kaitan PDP rakan pembimbing ni, saya ada satu kisah cerita benar. Cerita benar, kira-kira 8 tahun lepas ya, apabila saya pergi ke sebuah sekolah di pinggir Bandar Raya Kuching. Okey. Apabila saya pergi ke sebuah sekolah tersebut, saya pun terkejut ya, sebab ada dalam kalangan guru-guru di sekolah tu, walaupun di sekolah rendah, mereka dibayar gaji sehingga lah ke 18 ke 20 ribu sebulan. Okey. Kenapa mereka dibayar gaji yang mahal kan? Sebab mereka adalah guru-guru daripada United States of America, daripada Australia, daripada New Zealand. Okey, mereka dibayari oleh yayasan kita berondah dan sebagainya untuk mengajar di sekolah tersebut lah. Dan sebenarnya mereka menjadi pesi kepada guru-guru sekolah tersebut. Jadi saya berpeluang untuk masuk ke sebuah kelas dan cikgu mengajar. Jadi saya pun masuk ke kelas tersebut. Jadi apa yang berlaku dalam kelas tersebut, cikgu sekolah kelas tersebut ialah kelas tahun 1. Okey, kelas tahun 1. Jadi saya lihat ada seorang guru mengajar. Okey, sebaik saja cikgu tu selesai mengajar, apa yang berlaku ialah cikgu tu bagi pada 3 komponen murid dia. Yang pertama ialah murid yang sangat lemah. Jadi murid yang sangat lemah tu, habis saja mengajar, cikgu tu bawa ke hadapan. Okay, first cikgu tu mengajar di hadapan lah, kesemua dah duduk di atas lantai ya. Tapi ini bukan seorang korang murid ya, seorang sekolah lain lah. Okey, dan murid yang lemah, tapi saja kelas, murid yang lemah tu cikgu tu bawa lagi ke hadapan, dekat meja hadapan, dan adalah yang dia buat hadapan ni. Dan murid yang sederhana dan juga yang cerdas, apa yang cikgu tu buat? Okey, cikgu tu suruh duduk di meja. Jadi murid yang ni kan tahun 1 dulu murid yang cerdas ni akan tunjuk bukan-bukan apa yang perlu dia buat lah. Kalau yang lemah, murid yang cerdas tu bimbing pelajar yang sudah ada tersebut. Dan apa yang mengagumkan saya lagi ialah apabila murid itu walaupun awal umur 7 tahun telah diberi kepercayaan untuk endorse. Endorse apa? Untuk beri bintang kepada rakan-rakan mereka. Bagi satu bintang ke, dua bintang ke, sehingga dia berbintang. Kan? Jadi murid yang cerdas tu akan tengok kalau pelajar yang tak betul sebagainya, dia bantu dan sosial, dia akan beri bintang lah kepada rakan yang tersebut. Okay. Jadi kalau kita lihat di situ, itu bukan sekadar sahaja aspek kognitif
bantu-bantu di antara satu sama lain. Tapi dari aspek apa? Aspek kepimpinan. Okay? Aspek kepimpinan, aspek korporasi, aspek hormat menghormati telah ditunjukkan seawal murid itu tahu satu lagi. Jadi apa akan jadi pada pelajar tersebut sehingga kalau perkara tersebut dilaksanakan sehingga sebuah petang. Okay? Jadi cik boleh bayangkanlah. Okay? Jadi untuk kaedah rakan pembimbing ni, ni kalau kita sikit dia sangat apa, dilema dengan terapi cantum lah. First, kita tahu mereka sama ada tahun 2, tahun 3, tahun 1 tahun 4 dan 5 dalam satu kelas kan. Dan kita tahu ya, mereka ada aspek pelbagai aras ni. Okay, cikgu boleh bayangkan murid cikgu, ada yang cerdas kan, yang sudah ada dan juga ada yang lemah. Itu adalah berkaitan dengan apa, dia punya aspek cikgu orang lah. Okay, dan itu juga sekarang kita kaitkan dengan dengan genetik kan, dengan genetik juga kan. Okay, ada yang sangat tu dia dia memang IQ dia sangat-sangat tinggi. Kan kalau kita lihat ada pun juga yang sangat tinggi. Tapi ada yang sangat tu dia hidup dia sederhana lah kan, ataupun lemah. Tapi yang sederhana dan lemah ni, dia tak semestinya apa akan ketinggalan ya. Sebab tu orang sekarang tu mereka ada masa untuk difaham dan belajar sepanjang. Tapi lepas difaham sepanjang ni, dia punya intrinsi pula sangat tinggi. Dia boleh apa, membuat sesuatu yang orang yang cerdas pun dia boleh buat. Okay. Jadi walaupun boleh kita lemah, okay, dia tak sisi dia tak akan maju pun lepas dia akan datang kan. Jadi kemungkinan dia respect dia punya apa, seni dan sebagainya, okay, sangat sangat baik. Kan? Jadi dia nanti akan fokus pada tetap juga kan, dari masa akan datang. Jadi setiap anak murid cikgu okay, adalah mereka yang sangat apa, sangat-sangatlah yang akan mendapatkan hasil yang baik pada masa akan datang. Jadi cikgu jangan sama sekali fikir yang karya lepas sebagainya itu memang habis kereta kan. Cikgu kena dorong mereka ke arah yang baik lah. Okay, saya rasa aspek pelbagai kemuliaan. Okay, macam melukis ni. Cikgu pada lukis, mungkin akan lagi kalau sangat pandai lukis kan. Tapi yang sebagainya yang kita tahu lukis apa, lukis yang orang apa, orang lidi je kan. Dia kalau lukis, kalau lukis masa orang satu pelajar pun lukis rumah. Okay. Jadi ada respon sangat, sangat pandai lukis lah. Sampai tersama sekarang ni menggunakan teknologi sebagai ni, boleh beli antara lukisan sampai mereka sama mereka antara bangsa lah. Jadi sama juga aspek menakut. Okay? Ada orang yang sangat cepat kan, sangat pandai menakut kan, kereta nombor berapa, lain nombor berapa tu dia boleh kaitkan dan sebagainya dengan cepat kan. Sampai dah sekarang lambat kan. Sama aspek membaca kan. Kalau baca ada lama, masa lama. Ada orang baca dia sekali baca je, okay, dia terus ingat. Orang kata tu macam apa tu, dia punya ikatan ni macam kereta sub. Okay. So, berbagai kan. Jadi bagaimana kaedah akan memilih dia, kita nak memperkukuhkan kefahaman tentang sesuatu konsep yang telah dipelajari dalam aktiviti aktiviti yang terdahulu. Okay. Jadi dari situ buat kan mengajar murid ini ataupun murid ekspor dan sebagainya untuk memperkukuhkan lagi sekali dari pagi cikgu saja yang nak ajar, nak pemimpin murid tu, okay? Jadi sebenarnya kita punya collaborate dengan semua murid lain, okay? Dan bagi saya, celah tercantum adalah cikgu ada kelebihan tersendiri ya? Ataupun murid ada kelebihan tersendiri. Kalau sekolah lain, mereka macam hampir setara ya? Tapi ini adalah kata yang inovas lebih daripada lain ya? Jadi aspek dengan pemimpin ini adalah cikgu boleh make use benda tu. Gunakan sebaik yang mungkin. Okay, kita tak nak macam cikgu macam apa? Terus tak laksanakan kaedah ni. Semuanya cikgu yang nak kaedah. Okay, macam saya kata tadi, selain daripada kita boleh membantu kita untuk apa, mempercepatkan mendapatkan ilmu kefahaman bagi semua ialah kita nak latih lagi terutama aspek kepimpinan tu. Aspek bagaimana nak respect di atas satu sama lain. Okay, betul sangat, sangatlah orang kata berguna bagi mereka pada masa akan datang lah.
untuk mereka apa pendidikan ni. Okey, ni bimbing, so kita ada pembimbing seorang kumpulan ataupun individu kan. Okey. So gambaran yang cikgu dapat pada pagi ini tentang PDP rakan pembimbing kat sini, dia ada kriteria dia lah. Bermaksud yang kita kongsikan inilah salah satu kriteria bila kita nak gunakan kaedah ini. Kadang-kadang kita agak confused, kita ada ilmu tentang kaedah PDP tersebut. Ada 6 kaedah, tapi yang mana satu kita nak gunakan berdasarkan keadaan dan situasi pelajar. So pelajar kita sekiranya dah menguasai atau kita dah ajar sesuatu tajuk tersebut dan kita cuma nak jalankan pengukuhan, so ini sangat sesuai. Kita nak ukurkan kefahaman dia, kita nak mantapkan. Padahal pada mulanya masa pengajaran yang baharu, yang mula-mula tu kita perkenalkan, mungkin ini kurang sesuai. So itulah adapt and adopt. Bila kita belajar sesuatu kaedah PDP, mana nak sesuaikan dengan apa yang kita nak buat, PDP apa yang kita nak jalankan. So kita kena fikirkan, mengambil kira status pelajar kita. Pelajar ni dah belajar tentang tajuk ni ke belum. Kita ada 2 kategori, tahun 2 dan tahun 3 atau tahun 4, tahun 5 begitu. Dan dia sangat mencabar sebab kita perlu fikir lebih dahulu sebelum merancang. So inilah indikator yang kita kena ambil tahu. Antaranya bila nak jalankan PDP ini, PDP rakan pembimbing ini, apabila kita nak jalankan sama ada dalam kumpulan atau individu, boleh dijalankan atau ya kita pilih boleh individu atau kumpulan. Sebab mengambil senario certain school, dia hanya ada seorang tahun 2, seorang tahun 3. Sebenarnya kita ambil yang individu. Apabila kita ada lebih daripada seorang, maka kita ambil kaedah kumpulan yang lebih baik. Kemudian kriteria ini ada tak? Pelbagai aras tak? Ada pelbagai kebolehan tak? Sekiranya kedua-dua ini ada, maka sesuai sangatlah kita menggunakan kaedah rakan pembimbing. Itu kriteria yang kita kena take note bahawa nak jalankan ini bila. Sebab itu antara yang kita selalu tak tahu, betul tak? Kadang-kadang pergi masa yang nak pakai ni, pergi masa yang nak pakai yang kaedah begini, macam tu. So ini yang kita kena beri penekanan untuk kita punya knowledge sebagai guru. Oh, rupanya pelajar kita dah belajar, dah benda ni sikit, tapi ada yang tak faham. So nak pukulkan lagi apa yang dia faham, buat rakan pembimbing ni sangat sesuai. Ini adalah contoh cara untuk rakan pembimbing ni, pendidikan rakan pembimbing ni. Kalau kita lihat di sini, kita ada contohnya tahun 2 dengan tahun 3. Okay, aspek pemilihan ini kita ada kumpulan dapat tadi macam Puan Aisyah yang kata tadi, dari segi kriteria tentang membaca dan sebagainya, dan kita nak kata peluang. So kumpulan 2 ini kita akan pilih rakan pembimbing lah. Contohnya bagi boleh tahun 2 dan tahun 3. Okay, jadi kita akan lihat ada aspek, katakanlah aspek membaca tadi tu, form lampu tadi kan, ataupun lebih spesifik kepada satu topik yang kita ajar tu. Okay, ada kita lihat ada yang lebih baik menjadi rakan pembimbing kan. Jadi kita akan pilih rakan pembimbing. Okay. So ada aktiviti-aktiviti, tugasan-tugasan yang diberi. Ini sebenarnya kita seorang murid untuk menjadi pemimpin tutor kepada pasangan atau kumpulan. Murid yang dipilih untuk perlu lebih berkompetensi, cacat dan memiliki daya kepimpinan. Dan macam tadi kita katakan macam murid sebagai menjadi tutor juga dan menjalankan pemimpin. Jadi tutor ataupun murid yang dipilih itu berperan sebagai guru kecil kan. Macam yang tulis buku cerita tadi kan, okay. Untuk membantu pasangan atau adik kumpulan bagi memahami dan melaksanakan tugasan dan aktiviti yang diberi oleh guru. Dan jangan lupa sebab kadang-kadang bila dalam kumpulan kan, kumpulan tahun 2, kumpulan tahun 3, nanti saya akan tunjukkan contoh. Saya sendiri tunjuk contoh tu. Contoh tahun 2 dan tahun 3 kan. Aktiviti satu bagi tahun 2, guru bagaimana kata pelajaran bahasa baik buat. Guru mengajar kata nama, okay, untuk tahun 2 ataupun maksudnya ialah untuk tahun 2 mengajar kata nama, okay. Dan untuk tahun 3 ialah
mengajar jenis-jenis ayat. Okey. So, cikgu pun dah beri juga tugasan-tugasan dia. Okay, ada tugasan-tugasan yang cikgu dah berikan. Okay, dalam tahun 2 ini, setkan tugasan kepada semua adik kumpulan yang dia berikan. Okay, dan untuk tahun 3, memberi seorang latihan kepada murid. Okay. Jadi, di sini lah nanti, kita akan mematurkan rakan yang bermasalah dalam aktiviti kalau bagi tahun 2 ini. Untuk kata nama dan kita dah berikan tugasan. Dan bagi tahun 3 sama juga, dia ada guru kecil yang akan membantu aspek untuk membina ayat bagi murid yang lemah untuk membina ayat. Ok, sebab tu kadang-kadang kita kena kreatif. Macam mana kita nak belajar serentak kan? Tapi sebenarnya ialah kita boleh macam ada bantuan daripada mereka yang lebih cerdas untuk membantu rakan-rakan mereka yang ini lah. Kan? Kan? Cikgu nampak kan? Bagaimana bukan kita sahaja yang seorang yang akan pergi pada 2 bulan, tetapi ialah kedua-dua pihak tu kita dah dibantu oleh rakan mereka yang lebih cerdas lagi lah. Jadi dengan cara itu cikgu kan, Pak Timur juga mengatakan macam mana nak ambil SKP ya, dengan sukatan yang banyak dan sebagainya kan. Tapi kita kena kreatif lah. Yang antara yang utama lah, adanya rakan pembimbing kan, kita ada bantuan daripada murid itu sendiri. Okey, cikgu dah lepas sikit idea tu kan. Dalam kaedah ini, dia ada beri panduan. Okey, yang ada dua panduan ya. Yang pertama, apabila murid yang cerdas sebagai pembimbing akan membantu murid yang sederhana dan lemah dalam aktiviti kumpulan. Bermaksud, rasa ini menunjukkan ada dua kumpulan mengikut tahun. Kumpulan untuk tahun 2 atau tahun 4, kumpulan untuk tahun 3 atau tahun 5. So, ini berasingan kumpulannya. Iaitu dengan melantik seorang daripada setiap kumpulan sebagai pembimbing. Apabila menggunakan kerangka ini, ini menunjukkan kumpulan untuk tahun 2 ada seorang pembimbing, kumpulan untuk tahun 3 ada seorang pembimbing. Ini kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua, apabila ini selalunya situasi yang sekolahnya ada pelajar minima sangat, sekolah seorang lah, seorang tahun 2, seorang tahun 3, maka digabungkan dalam satu kumpulan. Dan satu kumpulan ini mengandungi salah satu seorang murid tahun 2 atau 4 dan juga atau 3 dan 5, macam itulah. Dan dia melantik seorang sahaja dalam kumpulan itu. Jadi senario tersebut ada dua bentuk. So pemilihan ini berdasarkan status di sekolah. Apa yang ada di sekolah, pelajar kita bagaimana? Kalau kapasiti cukup untuk buat dua kumpulan tadi, maka kita ambil langkah yang pertama. Kalau hanya seorang-seorang, kita ambil yang kedua. Ada soalan? Setakat ni okey? Okey, good. Cik Kashif nak tambah? Okey, dah ya? So, kita pergi aktiviti yang seterusnya.